Emang siapa pemenangnya? Gambar kamu bagus sekali, Kayin. Apaan sih? Nggak usah lihat-lihat deh. Kamu kenapa? Isi dari buku ini telah menjawab teka-teki yang muncul di kehidupan sekolahku. Tentang siapa yang tak dapat bersuara, tentang tekanan dan apresiasi. Dia adalah seorang perempuan yang setiap hari ketemu di lorong sekolah. Setiap aku berpapasan dengannya, dia selalu menghindar. Namun, suatu hari aku mendapat kesempatan untuk berbincang dengannya. Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tepat satu bagian cerita yang ia sampaikan sama dengan apa yang telah tertulis di buku yang kutemukan. Mulai dari cerita ini, kami berteman. Aku mau cerita deh. Kemarin aku nemuin buku catatan harian di sini. Gak tahu dia siapa. Isinya dia bilang kalau dia ngerasa orang-orang di sekolah ini tuh dekat kita banget untuk jago di akademik, sedangkan anak-anak yang jago dan akademik nggak dipeduliin. Mungkin itu salah satu alasan banyak anak-anak di sekolah ini kurang percaya diri. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih emang ada yang salah dari sekolah ini. Semuanya telah terpecahkan. Kita adalah pemenang dalam diri kita masing-masing. Tidak dinilai dari standar manapun. Jika kita mampu menerima diri kita sendiri dan menjalani hari dengan bahagia, kita lebih dari seorang pemenang. Sebagai pelajar Pancasila, mari kita menerapkan profil pelajar Pancasila untuk selalu berakhlak mulia dengan peduli terhadap sesama, mengapresiasi apa yang telah dilakukan, bergotong royong dalam mencapai sebuah tujuan, kreatif dan inovatif dalam mewujudkan segala sesuatu, dan tidak lupa untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah kita pilih. Jadi, pemenangnya adalah kita semua.